Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video ini saya akan bagikan tutorial menyembunyikan video di HP Vivo Y16. Jadi bagi kalian yang belum tahu caranya, silakan kalian simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk HP Vivo Y16 itu tidak dilengkapi dengan fitur galeri, karena untuk penyimpanan file itu menggunakan aplikasi Files langsung dari Google. Seperti ini tampilannya ya. Kalian langsung saja buka aplikasinya untuk menyembunyikan video ini ya. Tadi saya sudah buat videonya. Ini video contoh ya yang akan disembunyikan. Oke. Ini akan saya sembunyikan di HP Vivo Y16. Untuk menyembunyikannya, kalian harus membuat folder aman terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah tempat persembunyiannya. Umpama ini tidak ada, kalian bisa langsung klik titik 3 di sini ya. Ini seumpama tidak ada, kalian klik titik 3 kemudian tampilkan folder aman. Selanjutnya, untuk menyimpan video tadi, kalian klik folder aman ini. Kemudian bagi yang pertama kali, kalian harus diminta terlebih dahulu untuk membuat kunci ya. Kuncinya itu bisa pin ataupun pola. Kalian masukkan untuk polanya di sini. Jika sudah, kalian bisa keluar lagi untuk mengambil video tadi. Untuk pengambilannya bisa melalui penyimpanan internal ini ya. Selanjutnya pilih video tadi di mana dari kamera. Untuk mengambil atau menyimpannya, kalian klik titik 3 di samping kanan ini, kemudian langsung pindahkan ke folder aman. Masukkan kuncinya dan sudah tersimpan ke folder aman. Kalian kembali. Di sini sudah tidak ada file foto ataupun video yang nampak ya. Tadi kan di sini ada video yang nampak. Karena videonya sudah tersimpan di folder aman, ketika dibuka minta kunci seperti ini. Oke. Dan ini videonya. Seperti itulah ya. Kemudian jika ingin mengeluarkannya, kalian tinggal klik titik 3, kemudian keluarkan ke folder aman ataupun hapus secara permanen. Demikianlah tutorialnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.